Halo netizen. Prajurit Marinir Yon Marhan Landua Padang berhasil mengevakuasi korban musibah bencana alam, banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Musibah bencana alam tengah menghampiri masyarakat yang berdiam di Nagari Sarausa, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Prajurit TNI Angkatan Laut Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Yon Marhan Landua Padang yang tergabung dalam tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah korban banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi. Tim SAR Yon Marhan Landua yang dipimpin oleh Letda Marinir Rahmat Saputra menemukan korban saat melaksanakan penyisiran aliran sungai Batang Selo, Nagari Sarausa bersama dengan tim SAR gabungan dan masyarakat. Proses evakuasi jenazah yang cukup sulit dilaksanakan dengan menyeberangi sungai Batang Selo dengan arus yang cukup deras. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batu Sangkar menggunakan mobil ambulan untuk proses identifikasi. Sementara itu, dan Yon Marhan Landua Mayor Marinir Deni Aprianto Putro selaku Komandan Satgas TNI Angkatan Laut Korps Marinir menyampaikan upaya keras yang dilaksanakan prajuritnya akhirnya membuahkan hasil dan berharap semoga keberadaan TNI Angkatan Laut di tengah musibah tersebut dapat bermanfaat untuk meringankan kesulitan yang sedang dialami oleh masyarakat. Terima kasih, Chelsea Eva, CMI.